Shalom saudara, semua kita pasti senang untuk mengejar hal-hal yang besar. Rumah yang besar, berkat yang besar, bahkan apalagi karir yang luar biasa. Kita percaya semua orang pasti punya mimpi yang besar, bahkan dimotivasi. Ayo kamu harus punya mimpi yang besar. Kalau toh mungkin ada sesuatu yang besar yang kita tidak suka adalah perut besar. Mungkin itu orang gak suka. Tapi kalau yang lain, kita pasti suka. Dan hari ini saya ingin memberitahu kepada kita bahwa kita perlu mengejar memang yang besar, tapi kita harus mengejar yang terbesar dalam hidup kita. Nah, apa sih yang terbesar dalam hidup ini? Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Korintus 13 ayat yang ke-13. Dia berkata, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jadi Tuhan mau supaya kita mengejar yang namanya kasih. Kalau saudara membaca 1 Korintus pasal 12, dia bicara tentang karunia-karunia. Lalu 1 Korintus pasal 13, bagaimana karunia itu berfungsi, yaitu dimotivasi oleh kasih. Karena tanpa kasih katanya semua karunia itu percuma. Lalu di 1 Korintus pasal 14, saudara akan membaca tentang bagaimana praktek karunia itu harus dilakukan. Dan di ayat ini, firman Tuhan mengajar kita, kejarlah yang terbesar. Kita punya karunia-karunia itu bagus, itu hebat, itu luar biasa. Tapi di atas semuanya katanya, di atas karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada kita, kita perlu mengejar yang terbesar dari antaranya, yaitu kasih. Karena pada satu titik semua karunia akan berhenti. Waktu nanti kita ketemu dengan Yesus, Juru Selamat kita, semua karunia akan berhenti. Bahasa roh, nubuatan berhenti. Tapi kasih itu sampai selama-lamanya. Kenapa kita perlu mengejar kasih? Sebab kasih tidak pernah berkesudahan. Kasih nanti akan tetap kita praktekkan dalam kekekalan. Yang kedua adalah kenapa kasih itu adalah yang terbesar dari yang lain? Karena kasih itulah yang menjadi motor penggerak dari semua karunia-karunia kita. Setiap kita mengeluarkan karunia atau talenta kita, kalau dasarnya bukan kasih, Alkitab yang mencatat, nothing. Itu enggak bernilai apa-apa. Itu kita hanya menunjukkan mungkin sesuatu yang luar biasa, tapi enggak punya nilai kekal. Tapi waktu kita melakukan semua itu dengan kasih, itu luar biasa, karena kasih itu membangun sifatnya. Tapi ini yang lebih powerful. Kenapa kasih adalah yang terbesar? Karena di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, dia berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Jadi kenapa kita perlu mengejar yang terbesar? Sebab yang terbesar ini tidak akan pernah berkesudahan. Yang terbesar ini adalah penggerak dari semua kehidupan kita. Dan yang terbesar ini ialah kasih. Dan kasih itu adalah Tuhan sendiri. Waktu saudara menghidupi dan mengejar ini, saudara akan melihat hidup saudara akan terus dibangun. Dan saudara akan menjadi pembangun-pembangun dimanapun saudara berada. Dengan kasih, saudara akan melihat pemulihan yang ajaib dari Tuhan. Selamat mengejar yang terbesar. Selamat mengalami kasih Tuhan. God bless you.